cantik sekali, senyum yang sangat sempurna dan serasi pada Mas Eza ini. Baik, salam pengantin wanita sudah ada di pelaminan dan sudah duduk bersama dengan calon suami pastinya. Dan sebentar lagi kita akan dengarkan pembacaan sikap tahlil telah dipimpin oleh Bapak Pemulung. Ya, kita tunggu sebentar lagi. Sepertinya grogi nih dengan muka mereka. Kepada dengan mas kawin perhiasan emas 13,55 gram dan uang 220.718 rupiah tunai. Saya terima nikahnya Meiza Ulia Korita binti Samsul Armen dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ada suami, sekarang sudah punya suami apa ya? Dan ini juga akan menjadi cincin terakhir dan yang akan selalu melekat di jari oleh Mas Eja Girino sampai akhir hayat. Amin. Boleh difoto? Ya. Baik, alhamdulillah saya sampaikan bahwa hari ini tanggal 22 Juli tepatnya tadi sekitar pukul 9.30 WIB, Eza Gionino dan Eca sudah resmi menjadi suami istri dan mereka menikah sesuai dengan syarat dan rukun di dalam agama Islam. Syarat dan rukun di dalam agama Islam itu ada 5. Sahnya pernikahan itu yang pertama adanya pengantin laki-laki, yang kedua adanya pengantin perempuan, yang ketiga adanya wali dari pihak pengantin perempuan, yang keempat adanya saksi-saksi, dan yang kelima akad nikah ijab dan kobul, yang dimana yang menikahkan Eza wali dari ayah Eca. Terlepas dari masalah internal yang saat ini sedang dihadapi oleh Eza Gionino, kita melihat pernikahan Eza dan Eca tetap sah karena sesuai rukun dan syarat. Bukan tertutup, sebetulnya akad nikah ini memang acara keluarga aja, dan kita juga tidak mengadakan acara yang besar-besaran. Yang hadir juga dari sahabat-sahabat Eza, juga dari keluarga besar Eca. Ya. Dan memang kenapa harusnya kan tanggal 6 Eza ini sama Eca menikah, tetapi karena memang ada problem, ada masalah sesuatu dan lain hal sehingga harus diundur, dan kesepakatan dipilihlah tanggal 22 untuk melangsungkan acara akad nikah.